Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, klasi story akan membahas sedikit tentang tanda kampas kopling segera ganti, atau sudah mulai tipis ya, atau aus. Transmisi otomatis sudah banyak beredar saat ini. Mobil bertransmisi manual masih banyak diminati pecinta otomatis tanah air. Salah satu kelebihannya adalah menawarkan akselerasi yang lebih baik serta lebih irit bahan bakar. Selain itu, Biaya perawatannya juga lebih murah daripada transmisi otomatis. Nah, salah satu ciri mobil manual tentunya adalah keberadaannya kopling. Ya, kopling memiliki peran penting bagi kendaraan manual karena dapat memberikan perpindahan transmisi menjadi halus tanpa membuat mesin tersengal. Apabila mobil sudah menunjukkan tanda kampas kopling yang habis, komponen itu harus segera diganti karena Menunda untuk menggantinya hanya mengakibatkan kerusakan yang lebih parah. Berikut adalah tanda-tanda kampas kopling harus segera ganti. Yang pertama adalah pedal kopling tampak lebih tinggi. Salah satu ciri kampas kopling mobil manual habis adalah bisa terlihat dari pedal kopling saat kampas kopling aus, atau bahkan sudah habis. Pedal kopling akan tampak lebih tinggi, pedalnya yang tinggi. Akibatnya, jarak injak pedal kopling pun menjadi lebih pendek. Pedal kopling transmisi manual memang dapat diatur ketinggiannya dengan menyesuaikan kabel kopling. Untuk yang masih pakai kabel, ya terang rata-rata sudah pakai hidrolik. Namun, jika posisi naik, tiba-tiba bisa jadi kampas kopling mobil sudah menipis atau habis. Untuk ciri-ciri yang kedua, akselerasi mesin menurun saat kampas kopling habis. Tenaga yang dihasilkan dari rotasi mesin tidak akan tersalur dengan baik pada transmisi. Ketika menginjak pedal gas mobil, kecepatan tidak akan bertambah, justru akan berdecik atau bahkan meraung. Ciri-ciri yang ketiga adalah timbul bau hangus. Bau hangus ini mulanya tidak tercium dari kabin, namun saat kampas sudah menipis, bau gosong akan menguat hingga kabin mobil. Ciri-ciri yang keempat, mesin cepat panas. Kampas kopling yang sudah habis bisa menjadikan suhu mesin kendaraan meningkat secara drastis. Sebenarnya, mesin mobil terasa panas e, saat digunakan adalah hal yang wajar, ya. Namun, Anda harus waspada jika mesin cepat panas atau cepat panasnya nggak seperti biasa. Untuk ciri-ciri yang kelima, perpindahan perseneling terasa berat dalam kondisi normal perpindahan perseneling bisa dilakukan tanpa susah payah namun anda harus mengeluarkan tenaga ekstra bila kampas kopling mobil mulai habis untuk ciri yang keenam, slip kopling rasanya seperti setengah kopling ya, jadi kayak nggak langsung las gitu, tapi e, kayak berat meraung raung ya e, mesinnya Padahal pedal kopling lepas ya, dilepas tanpa diinjak sedikit pun, tapi kayak setengah kopling rasanya. Untuk ciri yang ketujuh, pedal kopling seret. Pedal kopling memang bisa diatur ketinggiannya ya, namun jika Anda merasakan pijakan kopling terasa seret dan berat, maka ini bisa jadi tanda koplingnya hampir habis. Nanti coba cek mobil Anda, apakah ada ciri-ciri. Seperti yang saya sebutkan tadi, terus saya akan membahas juga kebiasaan buruk yang dapat membuat kampas kopling berumur pendek atau cepat habis. Untuk kebiasaan yang pertama yang cepat membuat kampas kopling cepat habis adalah posisi setengah kopling. Cara ini biasa dilakukan saat macet-macetan, ya, apalagi berada dalam tanjakan. Nah, mulai sekarang tinggalkan kebiasaan itu. Uh, kita lepas koplingnya juga, kita pakai hand rem ya. Jadi, kalau mau maju baru kita injek koplingnya. Gitu yang kedua adalah mengijak dan melepas kopling dengan kasar. Melepas dan mengijak kopling dengan kasar dapat memperpendek umur kopling. Untuk itu, usahakan agar lebih hati-hati dan halus saat memindahkan transmisi dan jangan sampai menimbulkan suara yang kasar untuk kebiasaan yang ketiga adalah menginjak kopling terlalu sering hal ini dapat mempercepat keausan kampas kopling bijaklah dalam menginjak kopling untuk kebiasaan yang keempat posisi gigi tidak sesuai dengan percepatan misal di tanjakan e, di tanjakan curam ya itu memakai gigi empat padahal harusnya kan kalau curam atau e, pelan banget Pakai gigi satu selain nggak kuat, hal ini dapat menyebabkan keausan kampas kopling. Kasihan mobilnya juga ya, untuk kebiasaan yang kelima atau yang terakhir ya, ini menggantungkan kaki di pedal kopling walaupun tidak diinjak, tapi kadang tidak terasa jika kita sedikit menekannya sehingga kampas kopling tergerus. Tapi emang enak ya, apalagi pas pegel. E, sayang, klesi e, seperti punya saya itu nggak ada pijakan kakinya kalau di civic itu biasanya ada ya tempat pijakan kaki kiri buat biar bersandar gitu nah sekarang kurangi kebiasaan meletakkan kaki di pedal kopling sekarang ganti di setir saja kaki kiri di setir <ganti> ya bercanda lu nah cukup untuk video kali ini coba cek mobil Anda apakah ada ciri-ciri kampas kopling atau juga mungkin koreksi diri Anda apakah kebiasaan Anda dapat menyebabkan kampas kopling cepat habis mulai sekarang kita harus sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, dan sayangi mobil Anda oke cukup sekian saya akhiri bila wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat